Gelaran Moto Grand Prix Indonesia bakal berlangsung akhir pekan ini, tepatnya di Mandalika International Street Circuit pada tanggal 13 hingga 15 Oktober. Sejumlah rider pun terpantau mulai berdatangan ke Lombok untuk persiapan balapan mereka. Beberapa dari mereka bahkan sengaja datang lebih awal ke Indonesia untuk bersantai sejenak sebelum mengeber motor di sirkuit Mandalika. Maverick Vinales adalah salah satu dari sekian banyak pebalap yang sudah ada di Lombok. Rider tim pabrikan Aprilia itu pun membagikan momen dirinya saat sedang bersantai di Pulau Lombok. Dalam unggahan tersebut, Vinales mengunggah foto dengan menggunakan deskripsi bahasa Indonesia. Namun ada hal yang menarik di mana rider berusia 28 tahun ini menyapa warganet dengan lelucon yang sedang tren di tanah air. Halo Indonesia, apa kabar? Boleh pinjam 100? Keterangan dari unggahan Vinales tersebut. Alhasil postingan ini pun mengundang banyak respon dari netizen Indonesia. Banyak dari mereka yang heran dari mana pebalap asal Spanyol itu mendapat kata-kata unik tersebut. Melihat respon warganet, Vinales pun langsung memberi klarifikasi bahwa deskripsi yang ia tulis hanya sekedar lelucon semata. Selain Vinales, salah seorang pembalap yang juga sempat mencuri perhatian netizen ialah Philip Salat. Pembalap Moto2 ini membagikan pengalamannya di Bali jelang gelaran MotoGP Mandalika 2023. Pembalap yang juga merupakan sahabat Vinales ini kedapatan membeli bensin eceran saat berkendara di sekitar Mandalika. Pengalaman tersebut dibagikan Salak di akun Instagramnya @philipsalach12 pada hari Selasa tanggal 11 Oktober tahun 2023. Dalam unggahan story tersebut, Philip Salak tampak mengisi bensin eceran jenis Pertalite. Bensin yang berwadah botol air mineral tersebut dituangkan ke tangki motor oleh seorang anak kecil. Bos besar di sini, tulis Salak sebagai keterangan dalam unggahannya itu. Dalam video tersebut, Salak tampak mengisi bensin eceran untuk skuter matik Honda Vario 110cc. Selain pengalaman mengisi bensin eceran, Salak juga membagikan pengalaman lainnya ketika berada di Lombok. Salah satunya ialah ketika ia tengah berenang di kolam renang sebuah hotel tempat ia menginap. Kemudian Salak juga membagikan pengalamannya sedang berkaraoke lagu Indonesia. Lagu yang dinyanyikan dalam video tersebut adalah lagu Cundamani dari Denny Caknan. Ketika rider motop karaoke lagu Jawa. Rao no sinti kuatir.